Biduan cantik asal Cianjur, Jawa Barat, sang jebolan terbaik Indosiar, Lesti Kejora, kembali menorehkan sejarah baru di dunia entertainment tanah air. Bagaimana tidak, wanita pemilik lagu Ku Lepas dengan Ikhlas tersebut, berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus di ajang paling bergengsi di tanah air itu. Baik dalam kategori lagu dangdut paling ngetop maupun dalam kategori video klip paling ngetop. Diketahui, Lesti Kejora berhasil mengalahkan penyanyi papan atas lainnya di dua nominasi tersebut. Seperti Ayu Ting Ting, Avanda 5, Denny Caknan, Happy Asmara, Yura Yunita, Sri Devi Dalima, Liodra dan Tiara Andini. Sebelumnya, diketahui, SCTV Music Awards 2023 merupakan ajang penghargaan tertinggi belantika industri musik Indonesia. SCTV Music Awards 2023 akan dimeriahkan oleh Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara Andini, dan sederet penyanyi populer lainnya. Selain itu, SCTV Music Awards 2023 akan menampilkan Ed Sheeran sebagai bintang tamu spesial. Dalam nominasi SCTV Music Awards terdapat kategori penyanyi solo paling ngetop hingga pendatang baru paling ngetop. Selain musisi nasional, musisi daerah juga masuk ke dalam nominasi penghargaan SCTV Music Awards 2023. Mulai dari nominasi penyanyi dengan bahasa daerah paling ngetop hingga lagu dengan bahasa daerah paling ngetop. Menurut informasi, Lesti Kejora akan membawakan single terbarunya bertajuk Sekali Seumur Hidup dan Insan Biasa. Sementara itu, Leslar Lovers kompak memberikan dukungan kepada Lesti dengan memberikan like dan komentar. Hingga mendapat banyak dukungan, setiap unggahan SCTV yang ada foto Lestinya mendapat like yang banyak dari fans. Bahkan Leslar Lover ramai meninggalkan ucapan penyemangat, doa, serta harapan mereka untuk penampilan Lesti malam ini. Diberitakan sebelumnya, SCTV membeberkan persiapan Lesti Kejora untuk kembali ke TV penuh perjuangan dan air mata. Sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung. Sekarang kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV, tulis SCTV dalam postingan Instagramnya. Selain dari itu, Rizky Billar juga turut mendukung atas kehadiran Lesti Kejora di acara penghargaan SCTV Music Award 2023. Menurut Rizky Billar, penampilan Lesti Kejora kali ini akan mengobati kerinduan para fansnya. Dan saya rasa para fans cukup antusias ya, kata Rizky Billar. Karena melepas kerinduan fansnya terhadap Lesti dengan baliknya Lesti ke layar kaca, sambungnya. Lebih lanjut, Rizky Billar menuturkan selalu mendukung sang istri apapun yang dilakukannya.